Ada orang yang wangnya banyak, ia rasakan wang tu dia punya kesemua. Sedangkan Nabi Allah Daud pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min malin yushabbi'u ghairi wal hisabu ala qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari harta yang nanti mengenyangkan orang lain. Hisabnya aku yang tanggung dalam kuburku. Maksudnya, Nabi Daud berdoa supaya Allah lindungkan ia daripada mencari wang. Wang itu, harta itu nanti yang kenyang orang lain. Maksudnya, kalau kita mati setelah mengumpulkan wang yang begitu banyak, banyak, tidak dinafkahkan kepada yang menurut hukum Allah, tidak ada belanjakan, dan dia pun tak nak belanja. Belanjakan orang lain pun dia tak mau, dia pun tak nak belanja. Nanti dia mati, siapa kenyang? Kalau isteri dia kenyang, tak apalah isteri dia, balu dia. Kalau anak kenyang, tak apa anak dia. Dibimbangkan kalau dia mati, harta banyak tinggal, isteri pun tinggal, isteri kahwin lain, siapa kenyang? Suami baru dia yang kenyang. Macam tak pening dalam kubur kita. Habis duit aku pun habis, isteri aku pun orang kebas. Dengan demikian, wang yang ada, yang kita punya, yang kita sedekahkan, yang dermakan, yang kita zakatkan, itu kita punya. Yang simpan dalam poket, dalam bank, dalam mana-mana simpanan, belum tahu kita punya. Yang jelas kita punya, yang kita makan tadi, petang, makan petang, makan goreng pisang, itu kita punya. Baju yang dipakai ni pun, kalau dah mati, bukan kita punya. Kata Abu Bakar, aku ni sudah nak meninggal, buka baju aku yang baru ini, tukarkan baju yang buruk, yang baru bagi orang lain hidup pakai, aku mati tak pakai baju buruk pun tak apa. Kadang-kadang sudah banyak baju disimpan, digantung-gantung, pakai pun tidak, sedekah pun tidak, digantung beribu-ribu lai di rumah. Siapa nak pakai baju tu? Suami baru isteri kita besok yang pakai. Tak pening dalam kubur kita. Begitulah. Maka orang kaya sebenarnya, kaya itu pun tak tahu sebenarnya. Pasal wang dalam bank itu nombor saja yang tengok. Yang punya bukan dia punya. Satu hari, dua orang musafir singgah di sebuah istana raja. Boleh saya tumpang tidur sini? Kata security dia, pegawai keselamatan, tak boleh, ini istana sultan, istana raja ni bukan tempat tidur. Dan tumpang tidur tak boleh. Tak boleh, ini rumah raja. Sekejap tak boleh, tak boleh. Boleh saya jumpa raja ni? Jumpalah. Tuanku, boleh saya tumpang tidur sini? Tak boleh, ini better punya rumah, dia kata. Yalah tuanku, tidur sekejap tak boleh. Kan musafir ni. Tak boleh. Ini rumah siapa ni? Ini rumah better. Oh, rumah tuanku ni. Istana saya lah ni. Oh. Dulu bapak saya punya. Oh, dulu lagi. Datuk saya punya. Dulu lagi. Monyang saya punya. Kalau tuanku mati, siapa punya? Anak saya punya. Siapa punya rumah ni tuanku? Oh, perasan dia bukan dia punya. Nanti dia akan tinggal harta tu. Siapa punya? Anak dia punya. Anak-anak-anak akhirnya, siapa pun tidak punya sebenarnya. Punya itu sementara, baru perasan dia. Tidurlah dia kata. Baru pas perasan dia, rumah yang dia punya itu bukan dia punya sebenarnya. Begitu. Maka orang kaya, hendaklah anggapkan harta yang dipunyai itu sementara saja. Paling banyak orang kaya makan berapa pinggan nasi agak-agak? Ada dia makan 10 pinggan? Setengah pinggan pun belum tahu. Doktor tak bagi dia makan. Boleh saya makan nasi tuan doktor? Jangan, awak kencing manis. Udang, jangan, awak ada gaut. Kambing, nak mampus. Semua tak boleh makan.
Akhirnya saya nak makan apa tuan doktor? Awak makan kulit roti je lah. Pernah tuan-tuan tengok orang kaya makan ocan 18 keping? Tak ada, paling banyak setengah keping. Satu keping pun banyak. Ada sekali di Melaka, pertandingan makan roti canai. Seorang tu makan 18 keping dia makan. Lepas habis makan, dia minum, mati dia. Menang dia pertandingan, menang. Tapi mati. Kembung perutnya, gembung pun. Kembang roti canai tu. Ha, dia. Mana kita punya sebenarnya? Ha, dengan demikian, wang yang kita simpan itu belum tahu kita punya. Yang kita sedekahkan itulah yang kita punya. Maka yang kedua,